some sort of pain. You caused a permanent stain, which has determined your fate. I've never seen so clear, I feel the end and it's near. The day of reckoning's here, the sound of deafening fear. Selamat datang di channel Para Real Man. Kembali Anda menyaksikan kabar Medan Laga, yaitu video yang menjajikan kompilasi jual beli serangan yang terjadi antara pasukan Rusia dan Ukraina dalam beberapa hari terakhir, yang tidak sempat kami buatkan videonya satu persatu. Maka kami kumpulkan videonya menjadi satu video di serial kabar Medan Laga, atau yang sekarang kita sebut sebagai Kamela. Mari langsung saja kita ke kabar pertamanya. Di video pertama ini adalah dokumentasi dari dua unit IFV BMP-2 Rusia yang menjadi butiran debu karena meledak setelah menginjak ranjau di jalur yang dilaluinya di Provinsi Kharkiv. Begitu terlihat bagaimana berbahayanya ranjau TM-62, sekelas BMP bisa langsung disulap menjadi puing-puing seperti itu. Sebuah ABC yang punya gandengan di belakangnya bernama BVS-10 yang merupakan bantuan dari Inggris langsung menjadi api unggun setelah disengat dua unit lebah FPV dari grup Sudoplato. Dan ini sekaligus acuan bagi kita bahwa standar FPV yang baik adalah cukup dua unit sudah bisa membakar lapis baja sekelas APC. Jadi, kalau FPV Anda butuh lebih dari dua unit, berarti FPV Anda kurang mantap. Mainan yang cukup langka kembali terlihat digunakan oleh pasukan Ukraina. Mainan itu adalah drone kamikaze Switchblade 600 bantuan dari Amerika. Dalam video ini, Switchblade 600 terlihat berhasil menghantam sebuah mainan yang bersifat strategis dan bernilai tinggi, yaitu Sishanut Thor M2. Terlihat dua unit Switchblade 600 digunakan oleh pasukan Ukraina, dan terlihat itu sudah cukup untuk melumpuhkan Thor M2 Rusia itu. Video ini menunjukkan bagaimana garangnya si buaya KA-52 Rusia ketika menjatuhkan sebuah drone intai PD-2 Ukraina yang bentuknya seperti ini. Bisa Anda lihat bagaimana manpads igla diluncurkan oleh si buaya. Dan kemudian hasilnya bisa kita lihat bagaimana burung Ukraina itu kemudian jatuh dan meletup ketika menghantam tanah. Kemudian video ini menunjukkan bagaimana pasukan Ukraina menjatuhkan dua unit RX King Rusia menggunakan senapan mesin berat. Sekali lagi, cara-cara manual seperti ini dilakukan guna untuk menghemat rudal-rudal pertahanan udara Ukraina, di mana bantuan yang datang ke Ukraina kian lama kian mengecil. Jadi untuk alutsista mahal dan langka seperti rudal pertahanan udara, sepertinya sengaja diirit oleh pasukan Ukraina untuk digunakan ke target-target strategis bernilai tinggi, seperti jet tempur ataupun helikopter. Ini adalah hujan dari mainan kelas berat yang banyak dirindukan oleh teman-teman fans Rusia. Ya, ini adalah hujan dari roket termobarik TOS-1A di sebuah sudut di hutan Kremenaya di Provinsi Luhansk. Dikatakan, wilayah yang dihujani itu adalah wilayah baru yang ditempati oleh pasukan Ukraina di sekitar hutan Kremenaya. Dan Anda pasti tahu bagaimana efek hujan deras termobarik TOS-1A.
drone bom berkelas berat Ukraina kembali beraksi. Kali ini, yang ditargetkan adalah sebuah Cessnaut BUKM-3 dan sebuah radar 9S-36 yang merupakan radar dari BUKM-2. Terlihat setelah BUKM-3 meletup, operator radar BUKM-2 mencoba untuk pergi dari lokasi itu. Tapi ketika ada semboyan, drone adalah kunci. Tentu saja radar BUKM-2 itu juga bernasib sama dengan BUKM-3 tadi. Ini adalah sebuah BMP-2 Ukraina yang sedang bergerak di Kursk. Dan lihatlah bagaimana jengkelnya operator drone FPV Rusia ketika menghentikan BMP Ukraina ini yang berani masuk ke wilayah Federasi Rusia. Dua FPV sudah cukup untuk melumpuhkan BMP itu, tapi ditambah satu lagi, guna untuk meledakkan BMP Ukraina itu. Dan hasilnya, BMP itu benar-benar meledak. Berbeda dengan Rusia yang merupakan negara produsen yang bisa spamming apapun sesuka hati, Ukraina, walaupun itu sekelas FPV, mereka menggunakannya seirit dan seefektif mungkin. Dalam video ini, sebuah MLRS Jumbo BM-27 Uragan 220mm milik Rusia langsung menjadi api unggun setelah disengat seekor lebah Ukraina. Sebuah gedung yang ada di kota Vovchansk di provinsi Kharkiv disikat menggunakan FAB-3000 oleh Su-34 VKS Rusia. Setelah gedung itu terpantau dijadikan sebagai markas oleh beberapa grup infanteri Ukraina yang di-backup oleh operator FPV. Bisa Anda lihat bagaimana jamur mini terlihat pada video. Dan Anda pasti tahu bahwa yang ada di dalam gedung itu pasti menjadi butiran debu. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Om Hermansyah Tanjung, Om Saprol Hernandez, Om Dedi Abdullah, Om Bernard Gun, dan Om Dayat Abda atas supportnya melalui Super Thanks sekitar 2 bulan yang lalu. Mohon maaf baru bisa mengucapkan terima kasih,
karena kami sedang sibuk menyusun kabinet yang baru. Dan mungkin kurang lebih seperti itulah, Kamela edisi Kamis 31 Oktober. Berikan komentar Anda.